Kota Depok juara. Cel, ini kan udah 3 minggu TC. Iya. Sebagai kapten sini ada enggak perubahan anak sekarang? Buat perubahan anak-anak sih ya banyak, 3 minggu TC ini banyak perubahan. Perubahannya itu ya dari segi perebutan bola di area pertahanan kita. Terus sama proses buat counter attack. Terus sama fisik pemain juga udah meningkat semua. Mental tim atau kebersamaan tim gimana? Mental sama kebersamaan tim menurut saya udah cukup lumayan membaik. Luar lapangan dan di dalam lapangan gimana nih? Biasanya ada ini enggak? Kalau misalnya di luar lapangan semua pemain ya saling membaur, saling cerita satu sama lain. Buat pertandingan sebelumnya atau pertandingan selanjutnya mereka kami bercerita untuk buat nanti pertandingan nanti kayak gimana mainnya. Terus kalau misalnya di dalam lapangan kami juga pemain ada yang salah, kami akan support selalu, jangan kalau misalnya pemain salah terus disalahin, dimarah-marahin gitu. Target Mas nih di Power Prop ini gimana? Sudah melakukan TC ini yakin gak? Yes, menurut saya sih yakin 100%. Asli mana nih kan? Aku asli Depok. Depok. Tinggal di mana rumah? Di Depok Timur. Depok Timur? Iya. Ya, nama saya Michael Patinasarani. Saya kapten tim Power Prop Depok. Meminta untuk warga Depok untuk mendukung tim Porda Depok untuk di tanggal 4 Juli nanti. Terima kasih. Michael, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kota Depok juara.